Ukraina merdeka. Merdeka atau mati, tidak ada jalan yang lain karena Ukraina sekarang berdarah. Berdarah karena propaganda Putin, karena agresi Rusia terhadap Ukraina. Tank militer Rusia terus mendesak menuju ibu kota Ukraina. Bom Rusia terus berjatuhan. Orang Ukraina sekarang berperang demi kemerdekaannya, sama seperti Indonesia dulu. Ukraina merdeka. Sumpah Pemuda Indonesia pada waktu pada tahun 1928 bahwa kita satu bangsa Indonesia. Kita punya satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Sama sekarang di sini. Semua pemuda, semua orang seumur saya sukarela untuk berjuang atas perdamaian sekarang di Ukraina. Dan saya sangat percaya bahwa kita akan menang. Kita sudah menang. Cuma itu bukan kemenangan fisik, secara fisik. Itu perlu waktu sedikit lagi. Tapi secara mental, kita sudah menang. Karena kita tahu di dalam sini untuk apa kita berjuang. Kata saya, dan sekarang saya sudah mendekati pusat sukarelawan. Di sini semua orang ambil makanan untuk prajurit-prajurit kita. Jadi ini tulisannya pusat sukarelawan. Jadi saya jangan boleh masuk ke dalam, tapi ini semua orang yang membantu. Juga saya sering coba menerjemah semua informasi atas bahasa dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, biar semua negara, semua sudut di dunia ini tahu tentang situasinya. Karena sekarang juga ada perang informasi dan kita juga harus siap untuk itu. Gini, juga sudah beberapa kali saya mencari tempat seperti shelter untuk banyak teman saya, untuk banyak orang yang lain yang lari dari daerah yang ditempati. Setiap orang coba melakukan sesuatu dan itu sudah banyak. Halo semuanya, saya Irina. Saat ini saya bersama keluarga saya, bapak, ibu, dan adik saya berada di Kiev. Kami sudah lebih minggu di rumah, selalu ada sirena dan ketika itu kita harus pergi ke bunker. Kalau perlu, kita luar, berjalan keluar rumah untuk mencari makanan. Tapi adalah banyak produk yang sudah habis, seperti roti, produk susu, sayuran. Saat kami di rumah, kami baca buku, menonton berita tentang situasi di Ukraina. Saya menggambar banyak untuk mengalihkan perhatian saya dari ledakan. Di sini adalah barang-barang yang sudah dikumpulkan untuk dievakuasi. Тихо. Harapan saya untuk tinggal dan punya anak nanti di negara yang merdeka, di negara yang damai, dan di negara yang dihormati di seluruh dunia.